Sosiologi. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial ekonomi. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Pengantar. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan yang tersedia. Menurut Andrinov Achaniago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Sehingga ketimpangan sosial menimbulkan permasalahan sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan di masyarakat meliputi 1. Ketimpangan sosial ekonomi 2. Ketimpangan budaya 3. Ketimpangan gender 4. Ketimpangan informasi digital kompetensi 1. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk ketimpangan sosial ekonomi 2. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk ketimpangan budaya 3. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk ketimpangan gender 4. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk ketimpangan informasi digital. Pengertian. Ketimpangan, kesenjangan, ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial dapat diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dalam status dan kedudukan di masyarakat. Sehingga ketimpangan kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan gejala yang timbul di masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan wilayah tertentu. Ketimpangan sosial ekonomi atau kesenjangan sosial ekonomi sudah menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena semakin sulitnya masyarakat kelas bawah menikmati akses-akses hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Faktor penyebab 1. Kondisi demografi. Kondisi demografi berkaitan dengan masalah kependudukan. Kondisi demografi antara satu masyarakat dengan yang lainnya berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan 1. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk kota lebih padat daripada penduduk desa, sehingga permasalahan yang timbul di kota lebih kompleks daripada di desa. Penduduk Pulau Jawa lebih padat dibandingkan pulau-pulau yang lain. 2. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk dapat ditinjau dari jumlah penduduk produktif dan yang tidak produktif, anak-anak dan lansia, yang ada di wilayah tersebut. 3. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata dialami Indonesia, Pulau Jawa menjadi magnet yang luar biasa bagi warga Indonesia untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. 2. Kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan juga merupakan social elevator atau saluran mobilitas sosial bagi seseorang untuk meningkatkan statusnya. Sukses tidaknya pembangunan di suatu negara juga terletak pada kualitas SDM yang dimiliki. Ada perbedaan yang sangat mencolok berkaitan dengan kondisi pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan yang dinikmati masyarakat desa dan kota meliputi fasilitas, kualitas, dan mutu pendidikannya. Tiga, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi seringkali dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan wilayah tertinggal. Wilayah daerah yang memiliki sumber daya alam dan faktor produksi yang melimpah akan memperoleh pendapatan yang tinggi dan menjadi daerah yang maju dibandingkan daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam unggulan. Empat, kondisi kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan tingkat dan kualitas kesehatan masyarakat berbeda. Pemenuhan atas fasilitas kesehatan akan mempengaruhi SDM di daerah setempat. Lima, kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat.
Banyak yang beranggapan bahwa kemiskinan adalah suatu suratan takdir, ada juga yang beranggapan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena seseorang tersebut malas, tidak kreatif dan tidak punya etos kerja. Jadi dapat ditarik kesimpulan kemiskinan terjadi karena faktor intern diri sendiri. Enam, kurangnya lapangan kerja. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat. Sempitnya lapangan pekerjaan meningkatkan jumlah pengangguran. Faktor penyebab pengangguran. 1. Rendahnya kualitas SDM. 2. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. 3. Kurang percaya diri menjadi pencipta lapangan kerja. 4. Minimnya jumlah lapangan pekerjaan. Tujuh, perbedaan status sosial di masyarakat. Perbedaan status sosial terjadi karena adanya pelapisan atau stratifikasi sosial di masyarakat berdasarkan usia, kekuasaan, kekayaan serta kualitas pribadi. Contoh realitas sosial di masyarakat menunjukkan ketimpangan berdasarkan perbedaan status sosial. 1. Buruh dan majikan. 2. Kualitas lulusan pendidikan SD, SMP, SMA dan sarjana. 3. Penguasa, tokoh partai politik dan rakyat. 4. Kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Contoh ketimpangan sosial. 1. Orang yang berpendidikan tinggi formal lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan dibandingkan orang yang tidak berpendidikan formal. 2. Peradilan yang lebih memihak orang kelas atas dibandingkan kelas bawah dalam menjatuhkan hukuman. 3. Kurangnya fasilitas umum bagi kaum difabel, cacat, jalan, transportasi. DLL. 4. Standarisasi pendidikan dengan dilaksanakan ujian nasional tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan di berbagai wilayah yang tidak merata. 5. Orang berpenampilan dan berpakaian mahal dan bagus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan orang yang berpakaian apa adanya. Sosiologi. Bentuk ketimpangan budaya. Pengertian. Ketimpangan budaya adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat karena adanya pertumbuhan budaya yang tidak selalu sama cepatnya secara keseluruhan. Ada bagian budaya yang mengalami perkembangan secara cepat, sedang maupun lambat. Ketimpangan budaya juga akan dialami oleh seseorang yang beradaptasi pada lingkungan yang baru. Cepat atau lambatnya serta dampak yang ditimbulkan tergantung dari sikap masyarakat setempat. Faktor penyebab. 1. Heterogenitas masyarakat. 2. Kurangnya kontak dengan budaya material masyarakat lain. 3. Kurangnya kemampuan daya pikir ketika harus menyesuaikan dengan perkembangan sosial. 4. Adanya hambatan-hambatan terhadap perkembangan. Contoh paling mudah untuk memahami ketimpangan budaya adalah dengan memperbandingkan kehidupan masyarakat desa dan kota. Ketimpangan budaya sebenarnya tidak hanya dialami masyarakat desa saja melainkan masyarakat kota sendiri seringkali mengalami kondisi ini. Contoh ketimpangan budaya. 1. Penguasaan teknologi informasi. 1. Masyarakat desa dalam penggunaan teknologi informasi seperti komputer, HP, smartphone masih belum optimal, mereka menggunakannya sebatas untuk memberi informasi melalui SMS maupun telepon. Mata pencaharian mayoritas masyarakat desa sebagai petani sehingga kebutuhan akan teknologi informasi belum dirasa penting. 2. Masyarakat kota sudah terbiasa smartphone dalam menunjang menggunakan komputer, laptop, aktivitas sehari-hari, sehingga masyarakat kota lebih dinamis, dengan cepat mendapatkan informasi teraktual. Penguasaan teknologi informasi menjadi kebutuhan dan keharusan bagi masyarakat kota. 2. Masyarakat kota sudah terbiasa smartphone dalam menunjang menggunakan komputer, laptop, aktivitas sehari-hari, sehingga masyarakat kota lebih dinamis, dengan cepat mendapatkan informasi teraktual. Penguasaan teknologi informasi menjadi kebutuhan dan keharusan bagi masyarakat kota. 2. Perbedaan tata nilai masyarakat desa dan kota. 1.
Masyarakat desa masih sangat memegang teguh nilai keluhuran keagamaan dan budaya tradisi, kebersamaan dan kegotong royongan, cenderung sulit berubah atau menerima hal-hal baru. Dua, masyarakat kota sangat individualisme, hedonis mementingkan kehidupan duniawi, sangat terbuka terhadap perubahan. Sosiologi. Bentuk ketimpangan gender. Pengertian. Ketimpangan gender adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di berbagai sektor kehidupan banyak indikator menunjukkan perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki dalam hal memperoleh kesempatan, peluang serta hasil-hasil pembangunan. Faktor penyebab, 1. Pelabelan sifat-sifat tertentu, stereotipe. Perempuan cenderung mendapat stereotipe yang merendahkan seperti, perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, tidak tahan banting. 2. Pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani. Hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga berimbas pada perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki. 3. Subordinasi pada salah satu jenis kelamin yaitu perlakuan menomorduakan perempuan. Pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh lelaki, perempuan hanya dapat menjadi pemimpin hanya sebatas pada kaumnya, sesama perempuan. 4. Tindak kekerasan, violence, terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. 5. Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki menganggap kaum laki-laki secara kodrati memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Contoh ketimpangan gender, 1. Bidang politik, adanya pandangan bahwa politik itu keras, penuh debat, serta pikiran yang cerdas yang kesemuanya itu diasumsikan sebagai dunia laki-laki bukan milik perempuan. Sehingga area publik menjadi milik laki-laki sedangkan area domestik menjadi milik perempuan. Ketercapaian minimal 30% anggota DPR-DPRD di berbagai daerah tidak terpenuhi. 2. Bidang ekonomi, masih sedikit pengakuan pada kaum perempuan ketika mereka sukses dan berhasil menjadi pelaku ekonomi karena masyarakat menganggap aktivitas ekonomi yang dijalani perempuan sekedar sampingan bukan kerja yang prestisius seperti yang dilakukan laki-laki. 3. Bidang dunia kerja, dalam dunia kerja perempuan harus berjuang untuk menunjukkan bahwa mereka juga dapat menjadi tenaga profesional yang tidak kalah dari laki-laki. Sektor publik belum disiapkan menerima kehadiran perempuan sebagai leader, pemimpin, sehingga harus bersaing dan mampu menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya pantas sebagai istri dan ibu tetapi bisa menjadi pekerja profesional. 4. Bidang pendidikan, ketimpangan gender dalam bidang pendidikan dialami perempuan yang tinggal di pedesaan, pemikiran bahwa perempuan bersekolah hanya untuk dapat membaca dan menulis saja karena pada akhirnya perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebut sangat menghambat kesempatan perempuan desa untuk berpendidikan tinggi. Ketimpangan akses pendidikan juga terjadi di perguruan tinggi, sehingga tanpa disadari telah terjadi pengkotakan jurusan tertentu. Sebagai contohnya jurusan teknik lebih didominasi mahasiswa laki-laki sedangkan jurusan sosial atau ekonomi didominasi mahasiswa perempuan. Sosiologi. Bentuk ketimpangan informasi digital. Pengertian.
Ketimpangan informasi digital adalah kondisi yang ada pada individu dan masyarakat dalam konteks tertentu tidak memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mendapatkan akses yang efisien terhadap informasi yang bersifat digital. Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan masyarakat sangat merasakan manfaatnya. Penggunaan akses internet sudah menjadi gaya hidup seluruh lapisan masyarakat sehingga dari anak kecil sampai orang tua sudah memiliki akses internet untuk berkomunikasi secara cepat dan mudah. Memiliki sosial media, sosmed, menjadi suatu kebutuhan akan cepatnya mendapat akses informasi seperti email, Facebook, BBM, Twitter, LINE, WhatsApp, Instagram, DLL. Namun di sisi lain ada masyarakat yang belum bisa menikmati perkembangan teknologi komunikasi, sehingga terjadilah ketimpangan informasi digital, tidak hanya antara masyarakat desa dan kota melainkan juga dialami warga kota sendiri. Faktor penyebab 1. Infrastruktur, ketersediaan akses telekomunikasi berbasis internet sangat mendukung kelancaran dalam memperoleh informasi digital. Ketimpangan informasi digital dapat terjadi karena kondisi geografis sehingga infrastruktur tidak dapat tersedia dengan baik. Sementara itu negara-negara berkembang dan miskin lebih memprioritaskan pembangunan di bidang kesehatan, perumahan, penyediaan air bersih dan pendidikan daripada mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang menjamin warganya masuk dalam era informasi. 2. Sumber daya manusia, ada perbedaan kualitas sumber daya manusia, SDM, dalam kemampuan, keterampilan dan kesiapan masyarakat dalam mendapatkan informasi digital. Perbedaan kualitas SDM menyebabkan ketimpangan informasi di masyarakat. Tenaga profesional yang bekerja di sektor formal akan sangat membutuhkan informasi digital secara cepat sehingga kelompok sosial ini akan berusaha meningkatkan kemampuannya dalam mengakses informasi. Peningkatan kualitas SDM dalam penguasaan teknologi informasi perlu diupayakan melalui jalur pendidikan maupun pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta. 3. Kebutuhan akan informasi. Perbedaan kebutuhan akan akses informasi digital secara cepat menimbulkan ketimpangan pada masyarakat penggunanya. Masyarakat kota yang bersifat dinamis membutuhkan akses internet dalam menunjang aktivitas keseharian, mengingat heterogenitas profesi atau mata pencaharian di berbagai sektor sedangkan masyarakat desa dalam aktivitas keseharian kurang membutuhkan. Contoh ketimpangan informasi digital, 1. Sistem penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru di beberapa kota sudah menggunakan sistem online untuk kemudahan pengisian data dan menjaga transparansi. Calon siswa baru dari daerah harus memahami prosedurnya sehingga tidak melakukan kesalahan dengan sistem online tersebut. Peluang usaha, pemasaran produk, era informasi semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belanja secara online memudahkan konsumen yang sibuk untuk memperoleh barang kebutuhan, di sisi lain belanja online dapat menjadi peluang bisnis memperkenalkan produk home industry melalui sosial media. Peluang bisnis ini belum dirasakan penduduk daerah, sehingga ketimpangan informasi menyebabkan hilangnya kesempatan berusaha. Tiga, munculnya komunitas baru di masyarakat. Ketimpangan informasi digital ditandai dengan munculnya komunitas baru yang bersifat modern yaitu yang disebut netizen. Kelompok sosial ini merupakan pengguna internet yang berpartisipasi aktif. Melalui gadget atau smartphone yang dimiliki memberi kontribusi informasi secara positif bagi masyarakat di bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Kelompok sosial ini menjadi kekuatan baru yang dapat menggerakkan massa.